Allahu 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 Allah Allahu Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu wa jannatin arduha as-samawati wal ard dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi uiddat lil muttaqin yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Ada tiga ciri-ciri orang bertakwa dalam ayat ini. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Artinya berinfak itu tidak mengenal siapa-siapa. Siapa saja, anak-anak wadito, tamato wadito, kalolo wadito, siapa saja bisa melakukan impak dan sedekah. Dan tidak diperuntukkan berapa jumlahnya. Siagi-siagi itu pecening, itu yang bisa kita impakkan, yang bisa kita sedekahkan. Yang kedua, ciri orang bertakwa, wal kadhibin al ghaidah, orang yang menahan amarah. Apa engkau tahu? Wad dini macai, nadi pada macai. Engkau tahu tahu? Di pada sitina aja tak macai, nama cina. Engkau tahu tahu? Terima cai. Inarun nak kerana kita iya kual gadab. Fa innal gadab yubsidul iman. Hati-hatilah kamu terhadap marah. Marah itu yufsidul iman, merusak iman. Ko macai tawe biasa masolat tepat nah. Betul kan nah, biasa bertindak tidak sesuai dengan aturan. Gangkana nasabari na waddi masolat asanna karena pulukur itu caina. Tidak ada aturan cara bertindak disebabkan karena amarah. Makanya kita jaga. Maka te guru ta maja tahu ko degaga caina. Tapi maja tu tahu ko terima cai. Malewan orang pi makana kong ka tahu de nang kana maca cai o ko benena na pana na jina pasuruang. Itu si kong ka tahu de nang kana maca cai o ko lakena na jina to pasuruang. Ni kegi de nang kana maca cai pada-pada. Oleh karena itu harus ada marah, tapi tidak boleh selalu marah. Yang ketiga, ciri orang bertakwa wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ahsin ila man asaa ilaika. Apideceki okotoma pejairi di. Jadi kok di mopi adampang atau we kok di mopi pakanjaki Ipakan jaki, jangan kita cepat bertindak. Jadi kuirita ya roh makada megamu pipa pidecin lainnya jana ya dampangan ni. Allah yuhibbul muhsinin, Allah itu suka kepada orang yang berbuat baik. Untuk itu kita semua di sini tidak ada yang tidak senang kepada kebaikan. Maka di gurta mu de cengi mi bawa turipau de tonu le capue magi na jae le ala sara de cengi lagi de le capuri magi sini ala sara jae. Oleh karena itu kode ga giri sengi pau de ceng lebih di mamak koe na ye mate mangka na yu'minu billahi wal yawmil akhir ni gini kita masing mata palen kapung Allah taala mata pa angka suri mundina pun Allah taala paliyakul khairan aja nagaga ada na puada sangadina tongangnye ye kode gaga tongang wadi sai pau au liyaskut labbi limam makko e na ye
bercerita. Oleh karena itu, kesempatan besar bagi kita yang masih diberi kesehatan, diberi umur yang panjang untuk melakukan suatu aktivitas keagamaan, terutama perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak tadarus, perbanyak beristighfar dan seterusnya. Karena ini semua berlipat ganda kita punya pahala. Kalau ini yang senantiasa kita tingkatkan, pasti ketakwaan juga kita meningkat, begitu juga keimanan kita. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari itu masih banyak lagi ciri-ciri orang bertakwa. Termasuk ciri-ciri orang bertakwa yakni tawadu, rendah hati, tidak pernah menonjolkan apa yang ada pada dirinya, apalagi yang ada pada sekitarnya. Kadang orang itu bangga apa yang ada pada dirinya, termasuk ilmunya, termasuk kekuatannya. Sombong dengan ilmunya. Dicontohkan karung, wa ma utitu minal ilmi indi, sesungguhnya harta kekayaanku ini ada disebabkan karena kepintaranku. Biasa orang itu sombong dengan ilmunya. Padahal ilmu itu kadang menjadi baik pada diri kita, kadang juga menjadi susah bagi diri kita. Artinya tergantung dari orang yang memiliki ilmu itu sendiri. Paku biasa nasabari tawi nama solang asana na karena pulukui acana. Pandangin teni padana rupa tahu, alina meninasa tahu, lena meninasa tongang dan sebagainya. Padahal orang yang berilmu dengan sebaik-baik ilmu yang dia miliki selalu menunjukkan kepada perbuatan yang baik, tidak pernah menonjolkan apa yang dia miliki, ilmu yang dia miliki. Yang kedua, sifat orang bertakwa itu atau ciri-ciri orang bertakwa, qanaah, rela menerima apa adanya. Artinya mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Angka nasukuruki degaga sabarakan denangkana nanau risisina pengala ta'ala, tidak pernah berkeluh kesah. Nah, kita selaku manusia itu suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halua, sungguhnya manusia itu selalu berkeluh kesah. Engkasi di melo dua, angka dua melo telu, sampai seterusnya. Laukana libani adam wa dia ni minazabak, seandainya anak cucu ada itu mempunyai dua gunung emas, niscaya dia menginginkan agar dua itu menjadi tiga. Jadi keinginan itu tidak ada habisnya. Dia gagal penuh na cinnai. Sehingga maka ada gurta, aja na cinnai itu rusi. Tetapi yang perlu kebutuhan, apa yang perlu dibutuhkan, yen romalada isapa. Apa nari kucina degaga penona. Tetapi kalau kebutuhan pasti ada batasnya. Oleh karena itu, kalau kita mau senang, mau tenang, jangan selalu menuruti keinginan. Tetapi yang kita selalu perhatikan adalah kebutuhan, apa yang dibutuhkan. Tetapi jarang orang mencari, memikirkan kebutuhan untuk akhiratnya. Turi kebutuhan atau tungan linona mi malakda na perhatikan. Di nangkana malakda na lasara kebutuhan atau tungan akhiran. Padahal melewani rampi makada bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirah. Tetapi masih banyak di antara kita napa sia-sia waktunya. Waktu ini papole deceng menerbawa mit dan sebagainya. Padahal di sinilah tempat perlu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih kita dapatkan. Di nasad dimatu nalabani ramalangnya. Ramadan adalah pelebur dosa, palolo dosa.
di negara pada tahu acilakan ini dari kong kekilalan naulan ramalan nadi ni adampang dosa ta. Nah sebab ia naulangi ulang adampang. Untuk itu berbahagia kita yang senantiasa selalu mengintrospeksi diri. Magaruya turialeta turiala sara sehingga tatambuk kur itu dicita bertambah kebaikan yang selalu kita lakukan. Ya selanjutnya ciri orang bertakwa itu wara, selalu berhati-hati, berkata pelihara lidah, berjalan pelihara kaki. Dua mitu sumber najai cenge, dua to sumber najai, puluk kumi adadai, puluk kumi pangkau kenge. Ia maturu nasabari nama kanja, ia maturu nasabari nama ja. Makanya iza arat tamaram paliatawat da'akibah. Apabila kita mengerjakan sesuatu, pikirkan akan akibatnya. Ditoga jena majai ya, ditoga jena tersinggut tau ya, dan sebagainya. Kapan kita selalu berhati-hati, insyaallah pasti kita dimuliakan baik sesama kita maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di gaga tau masolang sangadinna Thomas Solosolaimi. Agia sama Solosola tau di gaga aringeranna. Mati mua ma patai, mati pi dua telu mas Solosolai. Ya sing mas Solosola tau di gaga aringeranna. Di nama ringara makada. Weh guruku pale iye. Dia nama ringar amak kata matokku pale iye. Dia nama ringar amak anakku pale iye. Dia nama ringar amak kada bali bola aku pale iye dan sebagainya. Kotori pikir kimo i mak kada anukku ye simpololoke dan sebagainya. Pasti kita selalu terjaga nasabah ipikiriki sebelum kita melangkah. Yang selanjutnya yakin. Yakin artinya tidak ragu bahwa setelah kehidupan dunia ini pasti nanti ada balasan. Pasti ada nanti pembalasan di hari kemudian. Nasabah de minayaki tawe mah kadang karamatu pamala gangkana mamatu-matu tawe de natong-tong de natun-tundu. Padahal siage gana ya no pungalatal ni loki matun-tundu papole bersegeralah wasari'u ila magfirah. Kalau kita bersegera untuk melakukan mencari ampunan Tuhan, piko cara atas serikwa mengengkaki termasuk turipurino pola tala. Nah, sebab pada risang aleta maka dia makumnya. Ia ku tahu ibi pembaca, ia minisan nitai mata. Tetapi ku ini baca aleta, angkeri lalana hati terisang. Angkeri lalana watak kali terisang maka oh, ia yang makum, ia yang mapakum dan sebagainya. Oleh karena itu, dari kotor ini baca leta, ini koreksi leta, pasti kebaikan yang nampak pada diri kita. Tetapi dari kotor itu ini koreksi, terito ini alasara, pasti nantinya akan mendapatkan kehinaan baik di tengah-tengah orang maupun pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu sekalian, gunakanlah waktu ini yang masih ada, termasuk perbanyak ibadah, perbanyak melakukan suatu kebaikan, sebab inilah tempat yang senantiasa kita memperbanyak amalan. Sebab Siddi Papuli Saliwana Ulan Ramalan Seratu Alicunan Ariki Papuli Lanna Ulan Ramalan Mengaji Ki Saliwana Ulan Ramalan Sepuluh Miah Palanna Mengaji Ki Ilalanna Ulan Ramalan Seratu Opalanna. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selain dari itu. Kita kigari barakana ulan Ramalan. Mega tahu biasa di namala ada malabu saliwan ulan Ramalan. Sekali nangkani lalan ulan Ramalan, wi tasukur mi ta mi lomana ta ma bere. Mi lomana ta ma pidece dan sebagainya. Sehingga di nangkana kawalahan yang namanya makanan, yang namanya minuman. Turian kayan de kota tanah de kigi-kigi mi lomana ta ma pabuka. Oleh karena itu memang Nabi Tamakada Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan empat golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua hafidil lisan, orang yang selalu menjaga lidahnya, tutur katanya. Yang selanjutnya
wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Jadi itu tomang kaya apa buka luar biasa pahala yang dia dapatkan. Tetapi niki-niki to pabuka itu di tengah so pan di tengah so itu we riulan ramalang pada-pada tu dosana angkir tu nalolo. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Koki masih gie mitokir po Allah taala. Koki kantoroe mitokir po Allah taala. Koki galunge mitokir po. Di mana saja senantiasa ada takwa yang kita miliki. Wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Turi sampui dece ja. Artinya pigewi dece ipapole na yeja. Iri sama kada pura karuna madu mebu dosa silakan perbanyak kebaikan yang kita lakukan. Oh biasa karo pigo aku dan sebagainya tutupi itu dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa tamuha sari kombang ida tallo ya ro dosa pure ipapole. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasaning silompolo ki pada terupa tau nasibawai ampi-ampi makasing. Ampi-ampi makasing nasa guruta. Ipa pada pali, ipa puji, tapa puji na tawe. Magi magi modelik na tawe. Idi tamai okur itu atina. Aje ni di melo yala ati toko tapa. Dini sang itu tay baca imaga ilota. Tetapi dari ku idi tiu ati telok atina tawe. Pasti turis si cocok. Kena puji tawe ya tanah puangi. Matana puaki. Na puji tawe ya tanah yeki. Matana yeki. Apa saja yang diinginkan oleh sesama. Itu yang kita terapkan. Pasti kita dimuliakan. Mu maga jana tawe. Iku mapideche kiri alena pasti mapideche tori aleta. Mu maga kanja na tawe. Iku mapija kiri alena pasti masolato atina gara-gara mapija tori alena. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa mengintrospeksi diri. Sari-sari kau mangin kaki termasuk turi purino po Allah Ta'ala. Sehingga kaki selama rilan natutungan terilinu ya. Maku turpi menanti kehidupan kita di akhirat nantinya.